بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من على دربه سار إلى يوم المحشر. أما بعد، hai komunitas Islam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung bagi kelas ARG, kita menyambung tafsir surah Al-Ikhlas, tafsir surah Al-Ikhlas yang kita tangguhkan pada hari Rabu yang lepas, yang kita sambung pada kelebihan surah Al-Ikhlas. Antara kelebihan yang kita sudah bahaskan semalam, ia berkenaan dengan surah Al-Ikhlas sebagai pahalanya itu sepertiga Al-Quran. Jika dibaca, maka pahalanya sepertiga Al-Quran. Kemudian kelebihan melazimi surah Al-Ikhlas ketika meninggal dunia, maka akan disolat oleh malaikat. Kita sudah bahaskan tentang kemuliaan para sahabat, sebahagiannya itu Allah zahirkan karamah, dan sebahagiannya Allah SWT tidak menzahirkan karamah seperti yang berlaku kepada sebahagian yang lain. Ini menunjukkan bahawa karamah itu tidak menunjukkan bahawa kalau orang yang tidak berlaku karamah padanya itu di bawah berbanding orang yang melakukan karamah, yang mempunyai karamah. Sebab itu kita mengatakan para sahabat, mungkin saja orang-orang apa di zaman kita ada karamah yang tidak ada dari, yang tidak ada pada sahabat, tetapi tidak menyebabkan orang itu lebih mulia daripada para sahabat. Dan mungkin saja sama sahabat ada karamah yang berlaku kepada sebahagian daripada mereka, dalam masa yang sama tidak berlaku karamah itu seperti itu kepada para sahabat yang lebih utama daripada mereka, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tidak ada pun riwayat 70 ribu malaikat solatkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tapi tidak menunjukkan bahawa Muawiyah Al-Aisy ini lebih mulia daripada mereka itu. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah kelebihan mencintai surah Al-Ikhlas. Dalam hadis yang kita bacakan, seorang sahabat itu melazimi surah Al-Ikhlas. Ada dua riwayat kisahnya dalam Al-Bukhari dan Al-Tirmizi. Sahabat itu maknanya sama, ini adalah dua kisah yang lain tetapi kelazimannya sama. Sahabat ini jadi imam dan solat berjemaah, lalu sentiasa mengkhatamkan solat dengan surah Al-Ikhlas, sama ada di rakaat yang kedua
dalam riwayat ini, ataupun di setiap rakaat yang dibaca surah yang pilihan, maka dibaca juga dengan surah pilihan itu surah Al-Ikhlas. Maka sahabat mengatakan, sama ada kau baca surah Al-Ikhlas saja ataupun baca surah lain, dan tak payah baca surah Al-Ikhlas. Kenapa baca surah lain dan surah ini ataupun itu? Maka dia mengatakan, aku tidak akan tinggalkan surah Al-Ikhlas ini. Kalau kau nak orang lain imam, silakan. Dia mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ma yang menauka mimma ya'muru bihi ashabuk?" Apa yang menghalangmu daripada apa kamu boleh lakukan mengikut teman-temanmu yang lain, iaitu pilihlah salah satu surah. Maka beliau mengatakan, aku tidak akan, dan apakah yang menyebabkan kamu membaca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaat? Maka beliau mengatakan, inni uhibbuha, aku ini suka surah Al-Ikhlas ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hubbaha adkhalaka al-jannah, dengan kecintaan kamu pada surah Al-Ikhlas ini menyebabkan kamu masuk syurga. Jadi kita sudah jelaskan bahawa sebelum ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi kepada situasi-situasi sebegini. Maksudnya, apakah itu sunnah dan apakah itu bidah? Ternyata ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melazimi surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat, membaca surah lain dan surah Al-Ikhlas, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami situasi ini, dan konteks keseluruhannya ialah bukan semua benda baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinilai sebagai bid'ah yang tertolak. Jadi sunnah ialah manhaj. Sunnah ialah manhaj. Sunnah bukan Nabi buat ke, Nabi tak buat ke. Sunnah lebih luas daripada apa yang Nabi buat. Sunnah ialah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhaj hayah, metodologi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merangkumi perkataan, merangkumi perbuatan, merangkumi takrir pembenaran apa yang Nabi SAW setuju. Jadi kita belajar sunnah ini daripada apa yang Nabi SAW sabdakan, dan apa yang Nabi SAW lakukan, dan apa yang Nabi SAW setujui. Dan ini ialah termasuk daripada apa yang Nabi SAW setujui dan lakukan pun dalam masa yang sama, iaitu tidak membidahkan. Oh, bidah. Maka ini gambaran umum tentang muamalah Nabi SAW kepada benda baru. Kepada benda baru. Jadi bila dikatakan ini contoh, dan di samping contoh-contoh yang lain, maka sunnah ialah diukur adakah benda itu suatu yang bertentangan dengan syariah ataupun tidak. Itu ukuran bid'ah itu boleh digunakan, diamalkan ataupun tidak. Bukan semata-mata benda itu baru, maka inilah manhaj. Contoh orang yang menggunakan satu dua hadis, kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar, dan hadis man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan sesuatu fi amrina hadha, pada urusan kami ini, iaitu urusan agama, ma laysa minhu, yang bukan daripada agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi ini bukan hadis untuk menghimpunkan semua hukum, tanpa mengambil kira man sanna fil Islam sunnatan hasanah, tanpa mengambil kira hadis-hadis semacam ini. Maka gambaran bagi keseluruhannya ialah bagaimana Nabi SAW menangani setiap permasalahan itu. Maka kan itu
orang-orang yang di bawah tahap penguasaan sunnah secara manhaj kita. Sebab tu kita pun ialah ahlul hadis, hadis. Kita tidak menisbahkan ahlul hadis ni satu sisi lah, satu sisi, satu sisi lebih kepada periwayatan, meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ialah satu cabang daripada pengkhususan. Dia tidak mewakili keseluruhan ilmu agama. Kita tak kata ini tafsir ahli hadis, ini akidah ahli hadis, ini fiqh ahli hadis, ini qiraat ahli hadis, ini nahu ahli hadis. Ahli hadis bukan satu ukuran kefahaman hadis. Tapi ahli hadis ialah ukuran apa? Periwayatan. Kerana itu ulama kita tidak mengaku menisbahkan diri kepada ahli hadis. Memanglah ahli hadis itu sebagai sebagai apa? Sebagai pengkhususan itu ada. Tetapi kita menggelarkan diri kita ahlu sunnah, ahli sunnah manhaj. Ya, sunnah itu merangkumi manhaj semuanya, bukan nas hadis semata-mata. Ya, kita gelar diri kita ahlu sunnah dan memahami manhaj secara apa? Secara jamaah. Bukan seorang-seorang faham, oh saya faham hadis begini, orang lain tak faham pun macam tu. Istilah ahli sunnah wal jamaah, kita memahami hadis secara manhaj, secara sunnah. Kemudian siapa yang faham? Jamaah ulama itu. Jamaah ulama, maka bukan nama suka-suka. Bukan nama suka-suka ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh pula tiba-tiba ada orang mengaku ahli sunnah wal jamaah tetapi tidak mewakili mainstream, kerana dia tidak ada jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tapi majoritinya tak ikut ahli sunnah wal jamaah. Maknanya macam mana kamu yang minoriti itu ahli sunnah wal jamaah? Yang majoriti lah ahli sunnah wal jamaah sepanjang zaman yang mewarisi dan mewariskan manhaj dengan kefahaman al-jamaah. Maka kan itu kata para ulama golongan yang bidah-bidah kan, ini mereka ini qara'tah hadisan ataupun amiltah hadisan wa ahmalta ahadisan. Kamu itu mengamal, beramal dengan satu hadis tapi mengabaikan banyak lagi hadis. Amilta hadisan ataupun qara'ta hadisan wa ahmalta ahadisan, tapi kamu mensia-siakan banyak hadis lain. Yang menukat manhaj ialah istiqra' tam, membuat pengkajian satu demi satu hadis baru dihimpunkan manhaj. Ada orang kitab Sahih Bukhari tak pernah khatam tapi dia kata ini bidah. Sahih Bukhari tak pernah khatam tapi dia boleh tahu ini bidah. Macam mana dia tahu bidah? Macam mana dia tahu Nabi tak buat? Sahih Bukhari pun tak pernah habis. At least habiskan Sahih Bukhari dulu, tahulah Nabi buat ke tak buat. Tapi tak habis pun Sahih Bukhari dulu. Jadi minda masyarakat yang di bawah-bawah ni bidah. Siapa kata, siapa yang kata ni bidah? Nabi SAW dah baca belum hadis? Tak ada, ada ustaz cakap ni bidah. Itu lagi bidah. Taklid dalam membidahkan lagi bidah. Taklid dalam membidahkan. Dulu urusan membidahkan ini ialah urusan ulama. Sekarang pasal ulama mengajar orang awam membidahkan, orang awam pun jadi ulama ke atas ulama. Ustaz itu bid'ah tu ustaz. Orang awam bid'ahkan ustaz. Sebab ustaz ajar orang awam tu membid'ahkan. Tak betul. Ada ulama, ada penuntut ilmu yang belajar hadis tak sempat belajar, belajar sunnah tak sempat belajar bid'ah. Belajar sunnah tu apa, tak sempat belajar bid'ah tu apa. Sebab sunnahnya banyak. Macam mana nak belajar sampai bid'ah? Bid'ah tu mesti tahu sunnah dulu baru tahu bid'ah.
ulama penuntut hak ilmu dulu ramai yang tak sempat sampai bab bid'ah pun dah meninggal sebab bab sunnah banyak sangat. Tapi orang tak sempat sampai habis, tak sempat belajar bab sunnah dah belajar bab bid'ah dulu. Bid'ah dalam ini bid'ah. Apa yang sunnah? Ya. Tengok orang baca zikir lepas sembahyang. Bid'ah. Beramai-ramai. Tapi dia pun tak baca sorang-sorang. Sebab sunnah dia tak tahu. Oh ini ramai-ramai bid'ah. Yang sorang-sorang buat tak? Sorang-sorang tak buat. Bangun. Tak boleh ni engkar. Tak bangun ni. Ini semua ni lagi buruk daripada maksiat. Setengah orang faham itu sebab bid'ah lebih besar daripada maksiat. Padahal yang dimasukkan ialah bid'ah dalam perkara akidah, dalam perkara akidah. Baik, itu yang pelajaran daripada hadis ini. Pelajaran daripada hadis ini. Yang hadis yang keempat, kelebihan yang siapa yang membaca sebanyak 50 kali surah Al-Ikhlas. Dalam At-Tabrani meriwayatkan, sudah tentulah dalam Fadail Amal ini banyaklah hadis yang tidak sampai ke tahap yang sahih. Dalam Fadail Amal banyaklah hadis-hadis yang tidak sampai ke tahap sahih. Cuma para ulama ada effort untuk menulis benda-benda ni sebab benda itu masih boleh diamalkan. Berbanyak sangat kitab hadis yang menghimpunkan mauduat berbanding hadis-hadis yang menghimpunkan secara umum. Hadis yang menceritakan tentang hadis palsu ni tak banyak. Tapi hadis yang menceritakan tentang hadis itu banyak. Kenapa? Kerana para ulama memang tulis untuk amal sebenarnya. Memang tulis untuk, walaupun mereka tahu kebanyakan yang mereka riwayatkan ini doa ya, tetapi mereka tak anggap itu buang-buang masa. At-Tabrani daripada Mu'jam Awsat dan sebagainya, Mu'jam Kabir, besar, kecil, sederhana, kecil. Mereka ini bukan, walaupun mereka tahu riwayat doa ya, tapi mereka tulis juga sebab mereka tak rasa buang masa. Kalau tak boleh pakai, buang masa lah. Buang masa. Dan mereka pun tidak tulis do'if Tabrani. Mereka pun bukan niat mereka nak kumpul untuk menaikkan ke do'ifan tu. Niat walaupun ada do'if tapi bolehlah pakai. Asal hadis itu memang untuk diamalkan minimum ataupun ambil pelajaran. Paling minimum lah kan, ambil pelajaran. Sebab ada kemungkinan itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan confirm, bukan daripada Nabi SAW. Kalau do'if je confirm bukan Nabi SAW yang cakap. Bukan. Yang confirm itu maudu'. Yang confirm itu maudu'. Orang allergic dengan hadis do'if. Hari ni sama ada do'if ataupun maudu'. Langit dengan bumi, do'if dengan maudu'. Maka saya tanya guru saya Syekh Hamawat, hadis ni bagaimana? Hadis ni do'if. Tapi kita boleh amalkan tak untuk fadail? Boleh. Kenapa? So para ulama tulis. Kenapa dia orang tulis? Buang masa tulis kalau benda tak boleh amalkan. Jawapan Syekh Muhammad Awad, doa betul, doa. Habis macam mana kita amalkan ke tak, Syekh? Amalkan. Kenapa amalkan? Sebab ulama tulis. Memanglah untuk amalkan kalaupun doa. Kalau bertentangan dengan yang sahih, sudah tentulah kita boleh pilih yang sahih. Tapi kalau tak ada kena-kena dengan bertentangan dengan yang sahih, tak perlulah kita nak perusahakan. Tak nak amalkan, sudah. Tak nak amalkan, sudah. Baik, itu sewaktu kita sebut awal, kerana banyak sahaja hadis-hadis yang tidak sampai tahap sahih. Tetapi semacam hadis ini, para ulama susun. Kenapa? Ada kemungkinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a qul huwallahu ahad. Siapa yang baca qul huwallahu ahad kulla yawmin 50 marrah, setiap hari 50 kali, nudiya yawmal qiyamah min qabrihi
yahkum ya madihallah, akan dibangkitkan dalam daripada kubur nanti di akhirat dan digelar wahai pemuji Allah Subhanahu wa taala ya madihallah, wahai pemuji Allah, fadkhulil jannah, aku masuklah kamu ke dalam syurga. Lam yuriha, maka Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami sebut dalam Majma' Al-Zawaid bahawa hadis ini sanadnya siqah, melainkan ada satu orang Yaqub bin Ishaq yang merupakan seorang yang majhul. Itu sanadnya ada seorang majhul. Apa hukum meriwayatkan daripada sanad yang ada majhul? Ibnu Hajar Al-Haytami tidak, ush bahaya ni ada majhul, tak, biasa saja. Perawi yang tak dikenali umur, tapi sebab tak kenal maksud kita tak boleh tohmah hadis ni palsu. Syarat nak jadikan, nak menilai hadis ni palsu apa dia? Syarat hadis sahih apa dia? Dia antara sahih dengan maudhu' ni. Ini confirm Nabi SAW sebut. Confirm Nabi SAW bersabda ni namanya sahih. Ini confirm Nabi SAW tak sebut namanya maudhu'. Tengah-tengah ni hasan dan dhaif. Tengah-tengah ni hasan dan dhaif. Yang ini yang banyak ni, hasan dengan dhaif. Hasan li ghairihi ke hasan li dhatihi ke. Tengah-tengah ni banyak ni. Yang ni dengan yang ni. Syarat untuk jadi sahih ni ada berapa? Syarat untuk jadi sahih, syarat sahih ada berapa? 5. Syarat sahih ada 5. Muttasil sanad, sanadnya mesti sambung. Daripada siapa? Daripada siqah dan dhabit. Daripada orang yang siqah maknanya adalah keagamaan dia tinggi, paling tinggi sekali lah siqah. Adalah agama di mananya wara' dan sebagainya, tidak terkenal dengan orang buat maksiat dan sebagainya. Dan yang kedua dhabit, siqatin dhabit. Apa dhabit? Boleh menghadirkan apa yang dihafal ketika mana diminta untuk mendatangkannya sebagaimana dihafal. Boleh menghadirkan riwayat yang diriwayatkan ketika mana diminta untuk dihadirkan sebagaimana ianya diriwayatkan. Sama macam tu. Diriwayatkan hadis itu, bila orang minta disampaikan, disampaikan macam mana dia hafal. Tak ada salah langsung. Itu dobit. Jadi dobit ni ada dua. Dobit hafalan, ini yang paling tinggi lah, tahap-tahap Imam Bukhari ni. Dobit hafalan, ya salam, daripada otak saja. Dan ada dobit tulisan, ada dobit tulisan daripada doktul kitab lah. Yang jadi masalahnya, jadi masalahnya ketika zaman dahulu, sebelum zaman tadwin hadis, sebelum zaman pembukuan hadis, yang jadi masalahnya setengah ulama' perawi hadis tak bagi tulis hadis berdasarkan riwayat daripada Rasulullah SAW. Siapa yang mankata ba'ani siwal Quran falyamhu, siapa yang tulis daripada aku selain Al-Quran maka campak buang. Maknanya jangan tulis sebab takut masuk apa yang Nabi SAW sabda dalam Quran, nanti orang ingat itu sebahagian daripada Quran. Jadi riwayat daripada aku tulis hanya Quran saja. Apa yang daripada hadis semua hafal. Tapi ada sahabatnya tulis, tapi sebahagiannya akhirnya sebelum meninggal hapuskan sebab takut orang teringat itu Quran, takut orang teringat itu Quran. Akhirnya ramai orang yang riwayatkan hadis Nabi SAW tapi dengan hafalan. Dan di sinilah timbul doa, di sinilah timbul doa. Pasal bukan semua orang menghafal, kita pun 40 hadis tak pernah hafal lagi. Hafal pun surah tasmi' balik nanti terabur lagi. Innamal, innamal, innamal. Tak jumpa-jumpa. Innamal a'malu, a'malu, a'malu. Ah, dah apa. itu kita tak payah cerita lah nak doa ke orang dulu. Kita dulu cuba hafal. Bukan buat innamal, innamal, innamal saja. Sanad lagi kena ingat daripada siapa yang ambil. Dari situ datangnya tu'ain. Sebab tak ramai orang berani tulis. Tapi orang-orang semacam Imam Bukhari ini semua siqah sahabat lah. Ini datang orang tukar sanad pun dia boleh tukar balik. Tukar-tukar sanad dia tukar balik. Ini salah ni, tukar-tukar balik.
kita bincang masalah langsung dengan takdir lah. Ya? Maka dah timbulnya dhaif di sini kebanyakannya di mana? Di dalam masalah meriwayatkan hadis itu, meriwayatkan hadis. Jadi semua orang ada melakukan kesalahan. Ini bukan robot yang hafal, di manusia. Cuma kesalahan sebahagian kecil ulama itu tidak dianggap sebagai menjatuhkan tahap hadis. Tetapi ada sebahagian orang, kebanyakannya yang kesalahannya dianggap menjatuhkan darjat hadis. Itu saja. Maka hadis ni lemah kerana riwayat, bukan kerana matan sangat. Banyak ada juga sebab matan. Itu tiga. Mesti ada. Dia mesti ada tiga dan mesti tak ada dua. Mesti ada tiga, mesti tak ada dua. Itu lima syarat. Pertama, mesti ada apa? Bersambung sanad. Maksudnya setiap generasi pernah jumpa generasi ni. Dia tak ada terputus. Tiba-tiba tabi'in kata Rasulullah SAW bersabda. Mustahil lah daripada Rasulullah SAW, sebab dia tak pernah jumpa Rasulullah. Sahabat mana yang kamu ambil ni? Ha, kan? Jadi kalau tabi'in terus Rasulullah SAW, terputus sanadnya. Jadi apa? Tadlis misalnya. Kita terus Rasulullah SAW bersabda, langsung tadlis daripada awal bila kita jumpa Nabi SAW. So tu Imam Syafi'i kata, aku ni kalau boleh tak nak jadi imam ahli hadis, sebab ahli hadis ni banyak terlibat dengan tadlis. Adalah tadlis yang dimaafkan, ada yang tak dimaafkan. Jadi yang pertama apa? Bersambung sanad. Yang kedua, sanad tu setiap orang ni sikoh. Yang ketiga, dhabit. Kemudian mesti salamah daripada syuzuz dan illah. Mesti sejahtera daripada syas. Syas ni maknanya tidak menyalahi yang lebih. Matanya tu tidak menyalahi yang lebih masyhur ataupun yang lebih mahfuz, terpelihara. Dan tak ada illah, tak ada illah qadihah, tidak ada ilmu illah hadis ni lagi dahsyat. Tidak ada yang mencacatkan hadis itu. Kesalahan-kesalahan yang sangat detail yang hanya diketahui oleh ulama-ulama nukat yang hebat semacam Imam Bukhari. Ini lima. Cukup syarat ni lima. Dapat hadis sahih. Tetapi nak jadikan hadis ni palsu, kalau tak cukup syarat ni, jadi dhaif lah. Tabi'in cakap Nabi SAW bersabda. Cukup tak syarat? Tak cukup. Walaupun di Hasan Al-Basri sekalipun, tapi Hasan Al-Basri tak jumpa Nabi SAW. Tapi dalam masa yang sama, dia ni orang yang sangat alim, sangat akhlaknya sangat bagus. Tak mungkin dia tipu. Tapi jatuhlah da'afnya tu. Tetapi dia panggil mursal, marasil, mursal tabi'in. Tu tabi'in yang hebat ni kadang-kadang orang terima lagi, sebab mungkin dia tak sebut sahabat yang dia tak sebut, tetapi dia mesti ambil bersahabat. Dia takkan pandai-pandai. Nampak? Sahabat generasi ni semua odul, adil. So ada perkiraannya, kan? Jadi selesai bab. Mungkin jatuh banyak, mungkin ada orang salah. Hari ini dihafal begini, besok dia baca jadi lain. So dalam 10 hadis jadi satu salah. 9 per 10. 9 per 10. So 9 per 10 okay. Kalau 5 per 10, so orang ni dah nak ya. 10 hadis dihafal, lusa tanya 10 hadis, 5 hadis salah. So doa. Bila doa? Dan bila doa, adakah orang yang doa ni sebab dia 5 per 10 saja, adakah semua hadis yang dihafal salah? Adakah semua hadis yang dihafal salah? Tak, ada 5 hadis yang betul. Sebab tu orang sekarang tak mampu untuk hadis perawinya doa. Tetapi hadis yang diriwayatkan tu sahih ke doa? Belum tentu perawi doa meriwayatkan hadis salah. Betul. Ini Imam Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan daripada perawi dhaif. Kata Syekh Awad, hatta kalau Imam Bukhari riwayatkan daripada perawi dhaif pun, maka hadis itu sahih. Sebab dia tahu itu antara hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh perawi dhaif. Ukurannya ialah Imam Bukhari. Sebab dia kata kitab ni kitab sahih. Jadi semua yang dimasukkan sahih, walaupun perawinya ada yang dikatakan dhaif. Orang mendhaifkan sahih Bukhari sebab dia tak faham. Ukurannya ialah Imam Bukhari, bukan kamu. Kamu belajar ilmu rijal macam mana pun, kamu tak hidup zaman tu. Tidak hidup zaman tu. Kamu tak tahu bahawa ada riwayat yang sahih. Jadi itu kena faham. Jadi majhul sebahagian daripada doa.
Tetapi kalau nak jadi palsu, nak dikatakan bukan daripada Nabi SAW, dua. Pertama apa? Pertama perawinya itu apa? Dituduh ataupun dikatakan pemalsu hadis, pendusta ataupun pemalsu hadis. Maka itu sebab pertama. Dan yang kedua, rakaqatul makna. Makna hadis ini menyalahi langsung daripada usul agama. Tak kena langsung. So ini palsu. Kalau maknanya pun tak sampai rakaqah, tak ada masalah, dan perawinya pun majhul, bukan, macam mana kita nak tahu dia pemalsu ke tak? Jadi macam mana kita nak kata dia palsu? Paling kuat doh untuk ayat saya. Itu kedudukan majhul. Nak tahu hadis ni palsu, mesti confirm dia ni pendusta hadis tu je, pemalsu hadis. Tak boleh. Kalau orang tak kita kenal, maka tak sampai tahap tu. Boleh. Itu yang keempat. Baca 50 hadis, 50 Al-Ikhlas setiap hari, masuk syurga. Orang kata, oh senang, orang buat maksiat baca 50 hadis 50 kali sehari, masuk syurga. Ada syarat dia. Syarat dapat fadail amal ni mesti tinggalkan maksiat. Syarat dapat fadail amal mesti tinggalkan maksiat. Maknanya tidak boleh kita berselindung dalam apa? Ya, fadail amal dengan segala maksiat itu. Taubat kena taubat. Ya. Deal dengan Allah bukan dengan bisnes, tapi dengan adab. Dengan adab. Kemudian penghapus dosa. Menghapus dosa. Nabi SAW bersabda dalam Al-Imam Al-Tirmizi dan Al-Baihaqi, man qara'a kulla yawmin mi'atay marrah, siapa baca 200 kali qul huwallahu ahad, akan dihapuskan dosa 50 tahun. Ila ayakuna 'alaihi dain, melainkan adanya hutang. Melainkan adanya hutang. Dan yang keenam, selamat daripada siksaan kubur. Wa akhrajat Tabrani fil Awsat wa Abu Nu'aim fil Hilyah, dengan sanad yang dhaif. Daripada Abdullah bin Sukhair. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi allazi yamutu fihi, siapa yang baca qul huwallahu ahad pada hari yang dia sakit nak meninggal, dan dia meninggal dengan baca surah qul huwallahu ahad itu, lam yuftan fi qabrihi, tidak akan terfitnah pada kuburnya. Wa hamalatul malaikah yaumul kiamah bi akfiha hatta tujuhu sirat ila jannah, dan malaikat akan membawanya melintasi titian sirat sampai dia masuk syurga. Maknanya dipikul oleh malaikat dengan sayap-sayapnya bawa merintasi titian sirat. Dalam hadis yang lain, Anas bin Malik, man qara'a qulullah 30 marrah, 3 kali, 30 kali saja, akan bara'a minan nar wa amana minal azab wal aman yawmal faza'il akbar. Siapa yang baca 30 kali saja surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas, jangan terkejut salah, surah Al-Baqarah Al-Ikhlas, 30 maratan, 30 kali, maka Allah SWT tulis baginya pelepasan daripada neraka, sejahtera daripada azab, dan aman pada hari kiamat yang orang takut dia rasa aman. Itu antara kelebihan. Dan para ulama mengamalkannya, Nabi SAW mengamalkannya pada solat sunat sebelum subuh. Kemudian Nabi SAW mengamalkannya selepas subuh. Lepas solat subuh fajar, Nabi SAW baca 10 kali. Bukan, ini daripada Sayyidina Ali, bukan daripada Nabi SAW, daripada Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga amalannya, baca surah Al-Ikhlas pada solat sunat witir. Kita baca je lah setiap solat, senang. Kan? Itu pun paling mudah nak baca. Yang keempat, Nabi SAW baca pagi dan petang 3 kali.
dan sapu dengan dua tapak tangannya. Kemudian baca setiap kali, setiap malam dan sebelum tidur. Doa malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hari Jumaat, pada hari Jumaat lepas solat Jumaat pun diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun digalakkan seperti mana Ibn Sunni meriwayatkan dalam amal al-yawm wal lailah. Dan apa lagi? Dan beramal baca surah Al-Ikhlas sebelum masuk rumah. Nabi SAW bersabda dalam riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir ya. Dan Makarim Akhlak dan Imam Suyuti juga, dan Imam Al-Kharaiti dan Durul Mansur Imam Suyuti mengatakan man qara, Nabi SAW bersabda man qara, siapa yang membaca kul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu, siapa yang nak ketika nak masuk dalam rumahnya, nafatil faqra an ahli zalikal manzil wal jiran, akan ternafi kefakiran daripada rumah itu dan rumah jiran. Nasihatkan jiran kita sekali supaya kalau kita terlupa dapat manfaat kita. Tapi jangan kita pun tak nak baca, majikan kita dah baca. Sama-sama lah baca. Tapi nasihat je, kalau baca sama-sama lah kita baca. Baik. Baca surat Al-Ikhlas pada setiap minggu dan baca pada malam Jumaat. Ini yang dilakukan oleh Zuhri, seorang salaf. Kaedah Imam Zuhri mengatakan man iktasala lailatal jum'ah, siapa yang mandi pada malam Jumaat, wa sallaa rak'atain, dan solat dua rakaat, fihima yaqra' fihima, dan dia baca pada dua rakaat itu kul huwallahu ahad alfa marrah, setiap rakaat itu dibaca 1000 kali Al-Ikhlas. Summa yanam, maka dia kalau dia tidur, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaedah Imam Az-Zuhri. Dan ada riwayat membaca surah Al-Ikhlas di kubur. Di kubur. Kalau orang nak marah, ini kuburi, kuburi, ini orang salam dulu. Kuburi. Siapa yang masalah dengan kubur ni, masalah. Sampai mereka bakar makam, meletupkan makam lah. Ada gambar makam Imam Nawawi pun diletup. Apa takut dengan orang mati? Orang dulu memang takut ni budak-budak hantu kan, takut. Ni langsung bom ni. Lagi takut pada budak. Kalau Syekh Yusri cakap iblis pun takut dengan Wahabi. Iblis pun takut dengan Wahabi. Kan kisah nak taubatnya iblis. Datang kepada Nabi SAW, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi SAW, aku nak taubat. Nabi kata kalau kau nak taubat, nak kembali kepada Allah, Allah suruh sujud kepada kubur Nabi Adam, kubur Nabi Adam. Maka iblis mengatakan lam asjud lahu hayyan, kaifa asjud lahu mayyitan, aku tak sujud ketika dia hidup, macam mana aku nak sujud ketika dia meninggal. Doktor Jamal Farouk kata iblis pun takut nanti kena bunuh dengan Wahabi sebab sujud dekat kubur. Iblis nanti kena bunuh dengan Wahabi ni, sujud dekat kubur. Nak menunjukkan apa? Sujud dekat kubur, kalau benda tu syirik, ialah memang haram lah hukumnya. Kalau ada hukum haram, tapi syirik benda lah. Sujud kepada Nabi Adam ketika hidup pun Allah Ta'ala yang perintahkan. Maka jangan terperangkap dengan surah, jangan terperangkap dengan surah. Hukum haram, halal, itu cerita lain. Tapi hukum syirik, ya salah. Baik.
Dalam riwayat disebutkan Mirdal Milka Al-Mafatih syarah apa Miskat Al-Mahabi. Imam Mula Ali Al-Qari meriwayatkan daripada fawaid Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam faedah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala al-maqabir, siapa yang dah masuk dalam kubur, summa qara'a Fatihah al-kitab, baca dia Fatihah, qul huwallah wa ilahu wa alhaqmut takasur, summa qala inni ja'altu thawama ma qara'tu min kalamika li ahli al-maqabir min al-mu'minin wal mu'minat, dijadikan disampaikan pahala yang aku bacakan daripada kalam engkau wahai Allah kepada ahli kubur di kalangan mu'minin dan mu'minat kanu syufa'a lahu ilallah, maka orang-orang mukminin dan mukminat ini akan menjadi pemberi syafaat ataupun memberi syafaat kepada orang yang sampaikan pahala kepada ahli kubur ini, ya. Dan Ali Al-Qari menyebutkan lagi kisah dalam bab yang sama, dalam bab yang sama Al-Hammad Al-Makki, daripada Hammad Al-Makki kharaj, semua para ulama salafus saleh dan sebagainya tak ada masalah dengan kubur. Kharaj tu lailatan, aku keluar pada satu malam, ilal maqabir Makkah, di satu kuburan di Makkah, fawadatu ra'si, aku tertidur di atas bahagian kubur, fara'aitun ahla maqabir halaqatan halaqatan, maka aku lihat ahli kubur ni ada halaqah-halaqah, ada halaqah-halaqah. So apa jadi? Fakultu, maka aku mengatakan, kau mati lah kiamat, ini dah nak kiamat ke ni, semua dah macam bersedia untuk sesuatu urusan, qalulah, bukan, walakinna rajulun, tetapi ada satu lelaki, min ikhwanina, daripada saudara kami, qara'a kul huwallahu ahad, baca di kubur kul huwallahu ahad, waja'ala sawabaha lana, bagi pahala, menyampaikan pahala bacaan kul huwallahu ahad kepada kami, sampaikan pahala kul huwallahu ahad kepada kami, fanahnu naqtasimuhu munzu sana, dan kami masih membahagi-bahagikan pahala itu selama setahun. Pahala yang disampaikan oleh saudara kami yang masih hidup kul huwallahu ahad ni, sekarang ni setahun punya pembahagian pahala daripada kul huwallahu ahad. Ini tak boleh jadikan dalil dalam mimpi tu, tapi nak cerita apa, istiqnas, bukan istidlal tapi istiqnas, dalil tadi dah tadi ya, istiqnas nak bagi kita seronok dan kisah-kisah begini, ya. Dan Mubarak Furi taklik kisah ini dalam Jami' Tirmizi syarah dia Tuhfatul Ahwazi, beliau menyebutkan kisah yang sama, wa hadhihi al ahadith, ini hadis semua, wa in kana dha'ifatan, Mubarak Furi ni ulama India, sebagai orang menisbahkannya kepada salafi, walaupun dhaif, fa majmu'uha, tapi kesemuanya ya dulu, kita himpunkan semua hadis tu, ya dulu anna zalika aslan, itu ada asalnya, ada sandarannya, wa annal muslimina mazalu fi kulli asrin misrin wa asrin, dan orang-orang muslim sentiasa pada setiap tempat dan setiap zaman, yajtami'un, berhimpun, wa yaqra'una li mautahum, dan menyampaikan pahala kepada si mati. Ini benda semua orang dah buat kecuali yang masalah, min ghairi nakir, tanpa pernah ada yang membangkangnya, sampaikan pahala kepada si mati, buat tahlil lah. Kan orang kata tahlil daripada Hindu, kalau orang Hindu tahlil masuk Islam aja. Tahlil kan la ilaha illallah, orang Hindu buat tahlil, ya. Fakana zalika ijma'an, maka sekurang-kurangnya sudah menjadi ijma' kerana orang-orang semua melakukannya dan tak ada siapa yang engkar. Zakar zalika kullahu al-Hafiz Syamsuddin Al-Maqdisi Al-Hambali, Imam Al-Hafiz Syamsuddin bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali fi juz'in allafahu fil mas'alah, ada satu juzuk juzuk ni dalam hadis-hadis yang dihimpunkan pada satu bab yang sama, hadis-hadis satu bab
disebut sebagai juzuk. Ya. Dah habis. Ya. Maka Imam Nawawi juga menceritakan sebegini juga Imam Imam Al-Ghazali. Imam Nawawi sebut dalam mana kitab Al-Azkar? Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab mana? Al-Ihya. Daripada Marwazi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan iza dakhaltumul maqabir, kalau kamu masuk kubur tu. Kalau nak kata orang kuburiun dia. Imam Ahmad kata kalau kamu masuk kubur faqra'u bi fatihatil kitab, baca Al-Fatihah wal muawwidzatain wal qul huwallahu ahad waj'alu sawaba dzalika li ahli maqabir, dan jadikan pahala yang kita baca sampaikan kepada si mati, fa innahu yasilu ilaihi, pahala itu sampai. Kita kena banyak sampaikan pahala kepada orang. Tak perlu pergi kubur pun, daripada rumah pun sampai. Pasal bukan kita yang nak sampaikan, Allah yang nak sampaikan. Lepas tu kita sampaikan fawatih kepada para ulama. Atas, kita kalau sampaikan pahala kepada orang si mati ke, dan benda tu pun jelas sampaikan pahala ni. Niat kita sampaikan pahala, Allah beri pahala balik. Sebab niat nak beri pahala, sampaikan pahala. Kata Syekh Ibn Qayyim mengatakan orang yang paling bermanfaat ialah orang yang menerima manfaat kita. So bila kita beri manfaat kepada orang, jadi orang itu jadi pemberi manfaat kepada kita balik. Maksudnya orang yang kalau kita nak tolong, kalau tak ada orang nak tolong, macam mana kita nak tolong? Jadi orang yang menerima pertolongan kita itu sebenarnya ialah orang paling bermanfaat untuk kita. Sebab dengan dia lah kita dapat pahala menolong orang. Ya. Jadi bila kita niat memberi pertolongan, dan kita pun niat kita menerima pertolongan untuk dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Bukan kita bukan dapat pertolongan saja, kita dapat pahala kerana bagi peluang orang tolong kita. Jadi saya tak nak, tak ada orang macam ni. Ya. Terima lah orang tolong. Ya. Jadi orang yang minta tolong kepada kita ini ialah orang yang memberi manfaat kepada kita kerana kita tolong dia. Kerana itu kita mendapat manfaat daripada memberi manfaat daripada kepada orang yang menerima manfaat itu. Sebab Nabi SAW kan kata yadul ulia khairum min yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. So, setengah para ulama ketika nak bagi dia angkat tangan dan dia letak sama supaya tak ada yang lebih baik satu sama lain. Yalah, akhirnya letak yang bagi lagi bagus daripada yang menerima. Tapi secara adabnya dia kalau bagi kan ini, ayah pegang pusing. Kalau nak bagi duit itu salam kaut ke sama kan, dia bilang begini salam kaut. Elok tu betul dah tu salam kaut tu kan, jangan salam begini. Begini saya nak tangan ke atas kan. Saya dapat ramak begitu ya. Saya akan pegang dua tangan bagi, bukan begini baginya. Ya, tak aduan kepada yang menerima. Baik. Nama-nama surah Al-Ikhlas boleh baca sendirilah. Namanya sangat banyak. At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, Al-Ikhlas, An-Najah, Al-Wilayah, An-Nisbah, Al-Mu'awizah, Al-Asas, Al-Mani'ah, Al-Samad, Al-Muhdar dan sebagainya. Hubungan surah Al-Ikhlas dengan sebelum ni, surah sebelum ni menceritakan tentang orang-orang kafir. Kul huwallahu kul ya ayuhal kafirun dan bawahnya. Maka sekarang Allah Taala ceritakan pasal orang beriman. Dia ada susunan. Kalau boleh cerita pasal orang kafir dulu, dia kan ada empat kul. Ada empat kul. Pertama kul apa? Kul ya ayuhal kafir. Mula cerita pasal orang kafir, kemudian cerita pasal tauhid, kemudian apakah yang menghalang kita untuk menghayati tauhid? Pertama ialah musuh luaran kita dari kalangan jin, dengan orang hasad. Maka kita dikenalkan dengan surah Qul a'udzu birabbil falaq. Ini orang-orang yang memusuhi kita, yang hasad. Dan akhirnya di bawah Qul a'udzu birabbin nas, yang menghalang kita untuk sampai kepada tauhid yang sebenar ialah manusia, termasuk diri kita. Diri kita. Susunan empat kul. Kul ya ayuhal kafir, cerita orang kafir. Kafir sembah selain Allah. Okey, kita selesai. Masuk kul wallahu, cerita pasal tauhid.
Bagaimana nak menyempurnakan tauhid? Berlindung daripada orang-orang yang musuh kita. Syaitannya dengan juas wisufi sudurina, syaitan, orang-orang hasad dan sebagainya. Kemudian dalam surah An-Nas, berlindung daripada kejahatan diri kita dan bisikan dalam diri kita yang dicampak oleh syaitan. Kalau kita tidak ada nafsu untuk menangkap was-was itu, syaitan pun tak boleh was-was. Waktu kita minta berlindung daripada nas, itu paling besar sekali dari diri kita. Diri kita sebagai manusia, ya, diri kita sebagai manusia. Sebab syaitan yang sebenar ialah diri kita sebelum syaitan luar. Maksud beza, cuba tengok kalau bulan Ramadan, syaitan dah diikat, tapi syaitan juga apa? Siapa syaitan tu? Diri sendiri lah. Minal jin nanti wana, syaitan siapa? Jin. Nah, jin lah, syaitan bisikan. Wana kita sendiri. Itu kata ulama sufi, susunan dia. Jadi kita faham dulu konsep kul huwallahu ahad. Tiga ni berangkai untuk sampai kepada kamal ahli tauhid. Baik. Ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dialah, iaitu Allah dialah, iaitu Allah yang Maha Esa. Jadi dialah ni, tiba-tiba dialah, dialah ni. Sebahagian ulama mengatakan kembali kepada pertanyaan orang. Katakanlah wahai Nabi SAW, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah. Kenapa tiba-tiba dialah Allah? Sebab apa? Ada orang tanya, Tuhan kamu ni macam mana wahai Muhammad? Dialah. Ada yang mengatakan dialah semua merangkumi. Satu-satunya yang wujud secara hakiki ialah Allah. Jadi ayat pertama, makul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang pertama, kul huwallahu ahad. Perbahasan tentang kalimah kul. Kul saya ada perbahasan. Kul ini mukjizat. Kenapa Allah SWT tidak, kenapa Allah SWT tidak terus kata huwallahu ahad? Kenapa Allah SWT kul? Kenapa Allah SWT tak terus jawab? Sebab Nabi SAW pun yang akan cakap, tak perlu suruh cakap, katakanlah. Kenapa ada kul? Pertama, mukjizat ni nak menunjukkan kul ini dua benda besar fungsinya. Fungsi yang pertama untuk menjelaskan, untuk menjelaskan apa? Al-Quran ni daripada Allah, bukan daripada Rasulullah SAW. Ada pihak lain yang sampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka ada, katakanlah. Katakanlah. Takkan Nabi SAW yang tulis dia nak kata katakanlah? Betul tak? Kita kalau tulis, kalau kita nak kata orang lain pun, kita akan terlupa, terlepas aspek ini. Nak menunjukkan ada yang lain yang menyuruh. Kan? Karena kul ini menunjukkan bukan kalam Nabi SAW, Al-Quran ini, tetapi kalam Allah. Tu fungsi pertama kul. Banyak. Dan fungsi yang kedua, kul ini menunjukkan amanahnya Rasulullah SAW. Kul pun tak buang. Sebab tak ada satu kalimah pun yang dibuang, walaupun sudah sampai maksudnya, tapi tak dibuang kalimah. Kita katakan, cakap, bos, orang yang tanya apa nak kata, kau katalah begini. Kita tak kata, kau katalah begini. Kita hanya kata begini. Kita tak kata, kau katakanlah begini. Betul? Sebab begini tu dah sampai maksud. Dah begini dah sampai maksud. Betul? Kau katalah begini. Terkejut orang tak. Nabi SAW amanah. Allah kata, katakan, kau katakanlah. Nabi SAW kata, kau katakanlah. Walaupun tuju kepada dia, walaupun tuju kepada Nabi SAW. So ada dua sisi. Sisi pertama apa? Al-Quran ni daripada Allah. Sisi kedua apa? Amanahnya Rasulullah SAW. Tak buang satu huruf pun. Tak buang satu huruf pun. Cool. Jelas. Baik. Perbahasan tentang huwa.
Huwa dalam Imam Al-Qushairi menyebutkan dalam tafsir beliau Lataif Al-Isyarah, huwa dia dengan dalam ayat ini merupakan jawapan bagi pertanyaan siapakah Tuhanmu tadi dalam riwayat kita dah bahaskan pada siri yang pertama. Siapa yang tanya? Orang musyrikin tanya, macam Tuhan kau ni siapa? Siapa Tuhan kau? Tak nak sembah kan? Maka Allah kata, kul, katakanlah huwa, dia yang kau tanya tu, dia ya Tuhan yang kau tanya tu tentangnya ialah Allah. Baik, Ibn Ajibah mengatakan dia adalah subjek dalam ungkapan ini. Ini menunjukkan kemasyhuran, maknanya hanya menyebutkan dia, orang sudah dapat tangkap tentang satu nama yang besar. Kalau dalam bahasa orang sufi, ada martabat yang tidak orang nak sebut nama Allah pun gerun, haibah, ataupun mereka menyembunyikan nak sebut kepada orang kerana domir Allah, dia ini terlalu ketara sampai tak perlu sebut siapa dia. Kalau orang semua sedang bincang tentang dia, satu orang ni, dia tak perlu cakap banyak kali nama, melainkan orang baru masuk tentang siapa dia ni kan. Tapi kalau orang hidup dengan fokus kepada tentang dia saja, jadi tak perlu cerita pasal dia. Yang orang sufi jumpa satu orang sufi yang, macam mana hubungan kau dengan dia? Itulah, ada masa begini, ada masa. Terus tahu dia tu siapa. Orang sufi tak sibuk tanya tentang orang lain. Orang sufi tak sibuk tanya kepada orang tentang hubungannya dengan selain Allah. Apa, bagaimana hubungan kamu dengan dia? Soalnya jelas, masyhur. Dia itu lah masyhur. Dalam diri kita semua mengisyaratkan kepada dia. Kita cari sesuatu yang benar-benar wujud dalam hidup ni, lebih wujud daripada kita pun, dialah. Kita rasa hidup ni paling wujud sekali, hidup ni paling wujud, paling wujud sekali adalah kita lah, dalam diri kita, kehidupan kita kan. Kita mungkin khayal, ayah aku ni sebenarnya ada ke tak ada ni kan, mungkin ada skizo ke apa ke kan? Mungkin nampak di luar kita masih lagi boleh meragukan kewujudan diri kita, kita tak boleh. Tapi sampai satu masa, kita ni dari siapa? Pernah tak ada kan? Jadi wujud Allah tu lebih ketara, wujud Allah lebih ketara daripada wujud kita. Maka dia, dia itulah memang wujud yang sebenar-benar wujud, ialah Allah. Kan itu setengah orang berzikir dengan hu, setengah. Bahkan Imam Ibnu Asyur menyebut dalam tafsir beliau At-Tahrir wa At-Tanwir, wa minal ulama man ada, sebahagian daripada ulama ada yang menghitung huwa daripada nama dalam fi hadhihi surah, dalam surah Al-Ikhlas ini, isman min asma'illah, nama daripada nama-nama Allah. Betul, orang berzikir dengan hu ada. Boleh ke zikir dengan hu? Orang zikir dengan Allah pun dia marah, macam mana zikir dengan hu lagi lah marah. Zikir dengan Allah pun tak bagi, tak boleh. Tak boleh zikir dengan Allah. Itu masalah, kenapa tak boleh? Ada Allah tak, Nabi SAW tak pernah pun zikir Allah, Allah, zikir subhanallah ke alhamdulillah ke, ada makna. Yang tak ada makna memang tak ada makna lah, yang ada makna. Orang yang ada makna, ada makna. Ya. Nabi SAW tak pernah buat pun. Kamu bukan duduk 24 jam dengan Nabi. Ceritanya syariat boleh ke tak boleh, itu dulu. Ceritanya syariat bagi kita, kalau tak ada yang haramkan, ada je dalil, bukan tak ada. Tapi kita nak bincang tak payah pakai dalil lah dengan orang ini. Maka ada yang mengatakan hu ni daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat ulama, berdasarkan surah ini, ayat ini berdasarkan juga surah ayat kursi, kul Allahu la ilaha illa hu, Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. So huwa nama Allah, al hayyu nama Allah, al qayyum nama Allah. Kan
Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum. Tapi huwa. Ya. Itu sebahagian ulama berpendapat begitu. Wahia tariqatu sufiyah, inilah tariqat sufi, daraja alaiha Fakhruddin Ar-Razi. Imam Huri Ar-Razi menjelaskan dalam kitab beliau syarah Al-Asma'illahil Husna. Asma'illahil Husna. Bahkan beliau menyebutkan dalam dalam tak ditulis saya. Dalam Mafatihul Ghaib, tafsir beliau. Tafsir Mafatihul Ghaib ni sangat besar. Nama ni pun Al-Tafsir Al-Kabir, karangan siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi ada orang kritik tafsir ni sebab meluas sangat. Meluas sangat ya, tafsiran. Sampai dia mengatakan semua benda ada dalam tafsir ni, kecuali tafsir. Dinukirkan daripada perkataan Ibn Taymiyah dan sebagainya. Baca tafsir Fakhruddin Ar-Razi ni, oh, semua benda ada dalam tafsir kecuali tafsir. Semua benda ada dalam tafsir ni kecuali tafsir. Padahal para ulama mengatakan semua ada dalam ni termasuk tafsir. Termasuk tafsir. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Al-Fatihah ni syarah sains zaman tu. Kita pun tak mampu nak tulis tafsir, masuk EMC kuasa 2 ada. Baik, tahap begitulah. Tahap begitu. Maksud, ulama kita tengok EMC kuasa 2 tengok. Oh, hina-hina mata. Setelah belajar makulat, kena belajar fizik. Kena belajar fizik. Kan? Kerana benda ini dibahaskan oleh para ulama di zaman itu. Imam Fakhruddin Ar-Razi bahas tu. Bahas bayang-bayang tu. Bayang-bayang bahas. Bayang-bayang ni sebenarnya dia ada ke ataupun tentang tak ada. Dia tidaklah gelap sangat dan tidak terang sangat. Dia syarah pembahasan tentang bayang. Subhanallah, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maka dia mengatakan dalam tafsir huwa Allah, katakanlah huwa Allah ahad. Maka ahad Allah dan huwa ni ialah tiga martabat nama Allah. Tiga martabat nama Allah. Ahad ialah nama untuk nama Allah untuk orang kafir bagi masuk Islam. Sebab dia menyembah selain Allah, maka diperlukan nama ahad. Orang yang daripada penyembahan selain Allah kepada penyembahan hanya Allah. Kemudian setelah ada iman, setelah ada Islam, maka daripada Islam kepada iman ialah Allah. Pergi kepada penghayatan iman. Maka iman kepada ihsan ialah huwa. Ketika itu dah tak ada nama lagi. Hilang isim yang tinggal musamma. Hilang isim itu maknanya tak perlukan isim sudah berinteraksi kepada yang dinamakan. Maka orang baca qasidah Imam Abdul Ahmad Mustafa Alawi, kata apa in kulta manhu, kalau kamu tanya siapakah dia itu, dia nakni bihi Allah, Allah nakni bihi, maka Allah, Allah lah yang kami maksudkan dengan dia. Kullu nutqi bisanahu, tetapi semua kami, semua diri kami ini sudah menuturkan kepujian Allah. Maka maknanya kita ada orang berzikir dengan akwal, ada orang berzikir dengan perkataan, tapi ada orang berzikir dengan ahwal. Zikirnya tanda dia ingat Allah ialah seluruh hidupnya ialah kenal Allah. Dia zikir ahwal. Tapi kalau orang zikir ahwal tak lah. Apa tak zikir lah? Saya dah zikir ahwal. Tak. zikir ahwal zikir. Orang sufi. Relax eh. Orang saya zikir ahwal. Tak betul. Zikir ahwal, zikir ahwal pun ada juga. Tasbih kan ni.
Tasbih masih ada. Kalau tak ada tasbih lah, zikir pakai tangan. Orang yang cakap tu jarang berzikir pun. Ada tasbih pun jarang berzikir, cuma tak ada tasbih. Tak boleh ada tasbih, ingatlah nak pakai. Ada jari, macam-macam kita buat dengan jari. Macam mana nak ingat zikir? Tapi kalau bagus berzikir dengan jari, silakan. Tapi kena jujur lah. Tengok jari, oh teringat zikir. Jarang orang tengok jari teringat zikir. Mungkinlah ada tahap macam itu. Oh zikir, zikir. Orang ingat tasbih apa nak buat? Zikir. Sedih kita ada. Ini bukan sesaja. Bukan sesaja. Oh, ini orang Sufi kata ini lebih kena bawa daripada handphone. Handphone tak bawa, macam mana nak mesej? Ini tasbih, bawa je dulu. Untuk orang yang tak pernah hilang tasbih, maknanya dia memang simpan kat rumah lah. Ya? Tasbih mesti hilang ni. Tasbih mesti hilang. Orang biasa bawa hilang. Handphone pun hilang. Ya? Tapi bezanya kalau kita tinggal tasbih, jarang orang ambil. Tinggal handphone sekejap saja. Kalau orang curi handphone tu, teruk betul Sufi tu. Curi tasbih. Kalau tasbih hilang. InsyaAllah. Tasbih mana-mana tinggal pun orang tak curi. Kecuali koka lah orang nak jual. Itu ialah Al-Huwa. Jadi nanti kita bahas tentang kalimah Allah. Kalimah Allah. Kalimah Allah. Dulu ada simbol. Boleh tak kalimah Allah ni? Orang kafir bukan Islam pakai kalimah Allah ni, boleh ke tak boleh? Itulah kita kena faham. Kalimah Allah ni hanya untuk orang Islam. Tak hanya untuk orang Islam. Jangan bagi kalimah-kalimah agama kita ni. Sebab orang yang cakap dalam di Malaysia ni, orang bercakap bahasa Melayu. Semua kalimah Arab yang dah dimelayukan semua untuk orang Islam. Tiba-tiba orang kafir kata amar makruf nahi mungkar. Nak apa pula tiba-tiba orang kafir amar makruf nahi mungkar? Engkau tu sendiri mungkar. Kita ini khalifah Umar bin Aziz ni, dia cakap Allah. Ya salah. Tak betul tu. Itu kalimah yang sudah direndah. Kalau orang kafir cakap, cakap ilahi lagi. Apa benda ilahi? Siapa ilahi tu? Ya, kita jual, kita rendahkan kalimah-kalimah. Sebab tu kalau orang Arab cakap tak apalah, dia ada makna lugatan dengan istilahan. Orang Arab dia ada makna lugatan. Dia orang Kristian, dia cakap Allah pun tak apalah dia nak maksudkan dengan makna lugatan. Tapi kita dalam Allah, dalam bahasa Melayu, bukan ada kecuali istilahan. Said Naqib Al-Atas dah jelaskan masalah nama. Kita bukan mengarabisasikan bahasa Melayu. Kita islamisasikan. Bukan menggunakan kalimah Arab. Kita menggunakan kalimah Islam. Memang ada kalimah dalam bahasa Arab macam doa kan, solat. Solat memang dengan makna lughah ialah doa. Kalau kita orang Nasrani, ya doa boleh saja, ya usolli dengan bahasa lughah boleh saja. Tapi kalau orang Kristian ni tengah solat, tak boleh. Dalam bahasa Melayu tak boleh. Sembayang lah. Percaya. Tu kalau kita kata orang kafir, dalam bahasa Arab al-kafir yu'min bi kufur, orang kafir beriman dengan kekufurannya. Sebab dengan makna percaya. Tapi kalau kita kata ni orang Hindu beriman dengan kehinduannya, tak boleh. Iman hanya untuk agama Islam. Saya pun beriman. Tak ada pula kau beriman. Sebab itu bahasa Arab sudah di eksklusifkan untuk Islam. Cakap saya ni orang yang percaya, okey, orang yang percaya, tapi bukan orang yang beriman. Untuk apa lagi Allah? Itu Allah tu kalimah yang paling tinggi di kalangan semua bahasa Arab yang kita gunakan. Tiba-tiba nak terjemah Tuhan ke dalam bahasa God, nak diterjemahkan dengan Allah, mana boleh? Sebab Allah bukan semata-mata Tuhan dalam bahasa Melayu, tetapi yang bersifat dengan keesaan. Yang bersifat dengan keesaan. Tak ada selain agama Islam ya bawa ke situ. Kalau nak kata Jesus bukan Esa. Kan? Trinity bukan Esa.
So itu kena faham. Nanti kita bahas secara detail tentang kalimat Allah. Tapi nak ceritanya, kita dalam bahasa kita berlaku Islamisasi, bukan Arabisasi. Kita kalau pakai jubah, kalau pakai serban, ini bukan nak jadi orang Arab. Kita pakai Islam. Kita orang Cina nak pakai macam tu. Ini kan budak, bukan budaya. Pergi Dubai tak apalah. Kat Malaysia ni, ini pakaian apa? Agama. Pakaian? Okay, agama. Pakai tradisi Melayu. Hongkok ke pakai baju Melayu ke, itu tradisi Melayu. Tapi ada pakaian agama. Yeah. So itu beza. Ketika kita mengamalkan budaya Arab ataupun amalan Arab, maka itu sebenarnya kita sedang mengamalkan Islam. Yalah, bukan maksudnya kalau tak pakai macam tu tak Islam, tetapi yang kita ambil bukan kearabannya tetapi keislaman itu. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Allah tapi bihadzal qada. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.